Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, ada yang perlu saya luruskan pernyataan Ustaz Ahmad Ridwan bahwa kita tidak terkait dengan partai apapun. Ini perlu, karena kalau nanti tadi mukadimahnya partai, nanti dikaitkan dengan warna baju, warna sorban, dan warna batu cincin. Pertama, tentu kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Kumpul-kumpul kita ini tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Itu makna putus. Hanya tinggal ya sebagai pertemuan saja. Tapi kalau diawali dengan alhamdulillah, maka dia bisa dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berselawat kepada Nabi. Karena kita bisa bersaudara, itu memang betul karena Allah, tapi yang menjelaskannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para pewaris Nabi, itulah dia para ulama. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi Ustaz Qurtubi WA saya, mohon maaf Ustaz, ini kita agak terlambat karena jalan, karena macet, karena ini dan lain sebagainya. Saya balas sesuai dengan judul kita pagi ini. Apa judulnya Mas Rani? Ujian. Nanti yang saya balas, ujianku adalah jalan surga. Lengkap dengan caption ketawanya. Selama ini orang menyangka jalan surga itu adalah dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Betul, karena salah satu pintu surga namanya babus sholat. Selama ini orang menyangka masuk surga itu dengan bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Enggak salah, karena salah satu nama pintu surga adalah babus sedekah. Selama ini orang beramal banyak dengan cara puasa Senin Kemis. Begitu lulus puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Begitu kuat puasa Nabi Daud, dia puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun, dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan Abdullah ibn Umar. Puasa sepanjang tahun, tidak makan sama sekali. Tidak salah, karena memang ada pintu surga namanya Babur Rayyan, yang hanya dimasuki, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak dimasuki oleh orang yang berpuasa, kecuali orang yang berpuasa. Lalu kemudian ada orang yang setiap jengkal tubuhnya bekas tiga, bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang, dan dia mati jihad fisabilillah, dia masuk pintu surga dari babul jihad, masuk dari pintu jihad. Tapi banyak orang yang keliru, dia anggap kalau dia sudah hijrah, kalau sudah taubat, lalu dia tidak sakit lagi, dia tidak macet, sulit, susah hidupnya. Jadi banyak itu yang mengeluh ke saya pakai nomor baru, karena kalau nomor lama ketahuan. Ustadz, dulu saya sebelum hijrah adem ayam hidup saya. Setelah hijrah begitu pergi, helm hilang. Jadi kita akan salah bicara karena kita salah berpikir. Salah berpikir itu menyebabkan kita akan salah bicara, salah beramal, salah berbuat. Gara-gara kita salah berpikir, kita menganggap kalau sudah hijrah nggak sakit, kalau sudah hijrah nggak rugi, kalau sudah hijrah nggak diuji lagi. Maka ada satu pintu surga namanya Babur Radin, bab ridha, ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pintu yang paling tinggi. Semua penghuni surga ketika sudah masuk surga ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Madza turidun?" Kalau bahasa kampung kami, what do you want? Penghuni surga, Ustaz Ridwan pura-pura gak tahu aja. Wahai penghuni surga, kamu mau apa sekarang? Kamu sudah dapat surga yang dulu kamu inginkan, kamu sudah. Madza turidun? Kamu mau apa lagi?
Lalu penghuni surga menjawab, ada satu yang kami inginkan, kami belum dapat. Apa itu? Ridhoka, ridho. Jadi yang paling tinggi adalah ridho. Makanya dalam Al-Quran itu, setelah Allah bercerita tentang jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ada taman-taman surga, kebun-kebun mengalir, sungai-sungai, wa azwajum mutahharatun, istri yang suci-suci, lalu kemudian wa masakinat thayyibah, tempat-tempat yang cantik-cantik, indah, semuanya lengkap. Waridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada itu semua, yaitu ridha. Hanya saja penggunaan katanya di Indonesia selalu salah. Selalu dipakai ikhlas. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Ikhlas bukan di situ letaknya. Ikhlas itu ketika sholat karena Allah, puasa karena Allah, itu ikhlas. Kalau plong menerima ketetapan Allah, itu namanya bukan ikhlas, ridha. Tapi kita udah terlanjur salah, ya udahlah, kita teruskan aja kesalahan itu. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting dia ngerti, dia paham. Sama seperti silaturahim. Silaturahim yang benar itu kalau saya dengan Ustaz Ridwan, itu yang tepat adalah ukhuwah. Karena kita bersaudara, tidak ada hubungan. Yang silaturahim itu neneknya satu, ibu bapaknya saudaranya, saudara kandung, nanti ketemu pada rahim neneknya. Pertemuan cucu-cucu itu disebut dengan silaturahim. Tapi kita udah terlanjur buat silatnas, silaturahim nasional. Ya udah, kita teruskan aja kesalahan itu. Gak apa-apa. Kalau dalam istilah kamus bahasa Arab namanya khotok syai. Sudah salah, tapi sudah terlanjur populer. Saya terus terang, biasa pengajian di Jakarta biasa-biasa aja, tapi hari ini serasa mengaji di luar negeri. Coba lihat di baliho belakang. Masya Allah. Di mana gitu. Tolong nanti yang ngambil foto dari belakang. Jadi ada satu yang paling tinggi adalah ridha menerima ketetapan Allah. Tapi saya tidak ingin pengajian ini dipotong. Saya tidak ingin setelah kajian ini komunitas Mas Roni, komunitas Pak Arman, komunitas kita semua, jamaah Ustaz Ridwan yang menonton ini, tiba-tiba pas nanti evaluasi, gimana program-program bisnis kita ke depan? Ya udahlah, kita ridho aja. Bukan itu makna ridho. Kita punya motor, motornya dibawa kajian, sampai di tempat kajian diparkir, lalu kemudian stangnya dikunci, ban depannya diikat pakai rantai besi, ban belakangnya juga diikat ke pohon pinang, pohon palem. Begitu keluar kajian, pohon palemnya disinsu orang. Maka saat itu yang bisa kita lakukan hanya ridha. Kita pukul pipi kita sampai pecah, kita tarik rambut kita, itu tidak akan kembali. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ridha. Ridha setelah usaha. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Sedangkan Jabariyah, satu kelompok, dia tidak ada usaha. Tenang aja. Abang gak kerja, terserah Allah aja. Mana tahu ada suami ibu-ibu yang mazhabnya Jabariyah. Ibu enggak usah perlu marah, diamin aja. Abang enggak kerja, terserah Allah aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia minta makan siang, ibu balikin. Masakan kita mana? Terserah Allah, Bang. Balas. Itu namanya mazhab Jabariyah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita sudah jadikan bahasa Indonesia itu ikhtiar, usaha. Setelah berusaha, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, saat itu Allah ingin menempatkan kita di satu maqam. Maqam artinya level, tempat. Maqam itu tempat. Maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Sampai tempat kita, maqam kuburan. Maqaman mahmuda. Kalau kamu tahajud di waktu malam, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan tempatkan engkau di tempat yang terpuji. Maqam artinya tempat. Level kita tinggi, namanya maqam ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nabi-nabi itu ditempatkan Allah di atas maqam ridha. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji menghadapi ayah kandung Azar. Kalau menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal,
dan abu-abu lainnya, tak perlu disebut, nanti makin populer. itu biasa. Tapi menghadapi abi, kalau menghadapi abu biasa. Beda. Tapi kalau menghadapi abi, bapakku sendiri, maka itu makamnya tinggi. Dan Ibrahim ridho menerima itu. Apakah ridhonya dia menerima makam abi itu lalu dia berhenti berdakwah? Tidak. Ibrahim tidak berhenti berdakwah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku hai Ibrahim, la arjumannaka, kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap mintakan ampun untukmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah selalu mengabulkan doa-doaku. Jadi sekarang baru hijrah, udah kelahi dengan orang tua. Ya Allah. Baru hijrah. Saya kemarin Pak Ustaz, melihat bapak saya enggak sholat, saya masukkan ke neraka dua kali. Gimana kamu ini? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Mungkin bahasanya bahasa kamu, tapi yang menyampaikan Ustaz Ridwan. Apa salahnya video Ustaz Ridwan yang disampaikan? Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kita mulai kaya hari ini, tapi kalau kita mati semuanya tinggal. Yang kita bawa adalah sholat. Inna awalamu hasabu fil adu yawmal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ya, ini ada video dari Ustaz Ridwan. Begitu agak kurang keras, baru video Ustaz Somad. Antaraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata, neraka jahanam tempatnya. Siapa ini Ustaz nih kalau ceramah marah-marah terus? Nah, jadi ada satu maqam berhadapan. Ini penyakit orang hijrah. Sesudah hijrah, dimasukkannya semua orang di sekeliling dia masuk neraka. Betapa tidak adilnya Allah kalau neraka surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Surga selangit dan bumi isinya cuma kamu sama istrimu aja. Bapakmu masuk neraka, ibumu masuk neraka, mertuamu masuk neraka, tetanggamu masuk neraka. Sunyi sekali surga itu. Justru musuh-musuh kita itu kita ajak masuk surga semua. Semua haters-haters saya ajak masuk surga. Kalau enggak ada lu enggak rame haters. Dunia ini menjadi indah karena kau ada. Sudah banyak orang melupakan aku, tapi karena sering kau serang mereka jadi ingat lagi. Jadi itu makam yang pertama, makam menghadapi orang di sekitar kita yang belum mendapat hidayah. Justru kalau mereka dapat hidayah, doa kita kurang khusyuk. Mungkin tasbih kita cuma 3 kali, Subhanallah, Rabbil A'la, Bihamdi. Tapi begitu mereka belum dapat hidayah, ya Allah, ibuku belum pakai hijab, ya Allah, kepalanya sudah berhijab, tapi roknya masih pendek. Itu yang membuat kita, sulitkah bagi Allah membuat saudara kita itu dapat hidayah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah cuma ingin melihat tetesan air mata kita di tengah malam. Cuma itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat rumah kita itu berkelap-kelip lampu di tengah malam. Tengah malam malaikat melihat. Malaikat saling bercengkrama di langit. Kata malaikat kepada malaikat yang lain, "Itu rumah kok menyala?" "Iya, dia masih doa malam ini." "Besok malam kok menyala?" "Iya, masih doa." "Kok enggak nyala lagi?" "Udah dapat." Jadi enggak doa lagi dia. Ternyata belum dapat hidup. Inilah manusia ini. Maqam yang pertama, maqam menghadapi orang di sekeliling. Maqam berikutnya, apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. 86 tahun sampai buka franchise. Paham maksudnya? Menikah dengan Hajar. Yang ini jangan diikut, Pak. Karena bapak-bapak ini pandai mengalihkan ceramah saya. Ternyata Allah mau tunjukkan kuasanya. Setelah umur Ishak 13 tahun. 86 tahun umur Ibrahim, lahir Ishak. 86 tambah 13,
99 tahun umur Ibrahim baru lahir. Baru lahir Ishak. Umur 86 tahun Ibrahim lahir Ismail. Setelah umur Ismail 13 tahun, 13 tambah 86, 99 tahun umur Ibrahim baru lahir Ishak. Bahasa Arab yathaq, bahasa Ibrani yitzak. Yathaq artinya ketawa. Ketawa Ibrahim saking lucunya perbuatan Allah terhadap dirinya. Semua orang mengatakan istrinya mandul. Sarah mandul, enggak akan punya anak. 13 tahun setelah punya anak dari Hajar, baru Allah kirimkan. Allah cuma ingin berkata, aku mudah untuk melakukan itu. Kalau sesuatu yang biasa, kau tidak nabi. Biasa saja. Tapi ini yang luar biasa. Pak Ustadz, saking beratnya hidup ini, kalau gitu saya enggak usah yang luar biasa lah. Masuk surganya enggak usah VVIP lah, kaki lima aja enggak apa-apa Pak Ustadz. Emang hidup bisa request? Enak betul kalau hidup request. Hidup ini bukan kata kita. Hidup ini kata Allah. Kita tidak bisa minta apapun. Kita ini seperti kalmayit bainaman yaghsiluhu, seperti mayat yang dimandikan orang yang sedang memandikan jenazah. Coba lihat memandikan jenazah. Bagi yang sudah pernah memandikan jenazah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mudah-mudahan nanti sore ada yang meninggal, praktek. Tangannya di belok kanan, hidungnya ditusuk pakai kapas. Enggak ngelawan. Begitulah kita di antara takdir permainan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim merasakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala ingin Ibrahim berada pada maqam level ridha. Tapi ridha dia tidak membuat dia tidak berusaha. Ridha dia tidak membuat dia tidak berdoa. Dia tetap berdoa. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Nabi-nabi berdoa. Ini baru hijrah 2 hari, enggak mau berdoa lagi. Kok enggak berdoa? Terserah Allah aja Ustaz. Siapa ente enggak berdoa? Kenapa ente enggak berdoa lagi? Enggak diterima-terima Pak Ustaz. Enggak kabul-kabul Pak Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah ngadap ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi ngejek. Tuh. Masa dia sholat ngadap ke tempat ibadah kita di Palestina? Kenapa enggak ngadap ke Ka'bah? Allah mau nguji Nabi. Akhirnya mata Nabi mendongak ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan arah kiblat sesuai yang kau inginkan. Turunlah ayat di bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Berapa lama Nabi menghadapi ejekan, cacian, makian, bully dari haters-haters Yahudi itu? 17 bulan, 16 sampai 17 bulan dicaci maki. Barulah pindah arah sholat ke arah kiblat Ka'bah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Ada ujian. Padahal kalau mau Nabi Muhammad itu tinggal berdoa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau kukasih ya Muhammad. Tapi bukan masalahnya kemauan kita, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan orang hijrah selalu memaksa Allah untuk mengikut keinginan dia. Dianggapnya Allah itu tukang legalisir. Dia mau, kita mau fotokopi ini diakui oleh dinas pendidikan. Karena kita mau fotokopi ini diakui dinas pendidikan, kita bawa ke kepala sekolah supaya dilegalisir. Kita anggap Allah tukang legalisir. Kita mau, lalu kita paksa Allah ingin mengikuti kemauan kita. Ketika Allah tidak mengikuti kemauan kita, kita katakan, tak bermakna hijrahku. Hijrah apa hijrahmu? Ini penting memahami pemahaman yang benar. Hijrah adalah ketika Ibrahim berkata, Hanifan Musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan condong kepada Allah. Selama ini condongnya kepada ayah. Selama ini condongnya kepada anak. Selama ini condongnya kepada harta. Selama ini condong. Condong itu apa sih Pak Ustadz? Miring. Miring itu apa sih Pak Ustadz? Cenderung. Cenderung itu Pak Ustadz? Pahamilah sendiri, payah betul ceramahnya.
Selama ini miringnya, cenderungnya, condongnya kepada materi, kepada dunia. Setelah itu dia cenderung mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang orang selalu berpemahaman, kalau saya sudah pindah, Allah sudah pilihkan saya jalan, maka Allah berikan saya yang mulus-mulus, yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang mudah-mudah saja. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Makanya namanya kita sebut 4 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim tidak pernah hidup di zona aman. Dalam perjalanan hidup Ibrahim, dari mulai pindah dari Babel. Asalnya Ibrahim itu di Babel. Babel itu Babilonia, bukan Bangka Belitung. Dari Babilonia mau pindah ke Palestina, diperiksa di perbatasan. Di perbatasan diperiksa. Di situ ada seorang penguasa yang mengambil siapa saja yang punya istri yang bagus, cantik, cakep, diambil sama penguasa. Jadi memang penguasa ini unik-unik hobinya. Dia anak gadis gak mau, bini orang aja mau diambil. Maka ketika Ibrahim pindah lewat di situ, pas ditanya Nabi Ibrahim, ini perempuan ini siapa? Kata Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, my sister. Ini saudari saya. Setelah lewat pemeriksaan, Sarah komplain. Aku kan istrimu, kata Sarah. Kenapa kau bilang aku saudarimu? Ukhti fil iman, saudaraku seiman. Karena kalau aku jawab istriku itu penguasanya jahat, nanti kau diambilnya. Ini menjadi jawaban bagi ibu-ibu, mana tahu kebaca HP bapak. Atau pas lagi jalan di mall, ini siapa? Ini saudari saya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada maqam. Apa tujuan Ustadz bercerita tentang Nabi Ibrahim? Supaya ketika kita menyebut nama Ibrahim, kita tahu bahwa Ibrahim tidak pernah berada pada zona nyaman. Berhadapan dengan ayah kandung, lulus. Berhadapan dengan orang, ring satu lulus, sekarang ring dua, masyarakat sekitar, penyembah berhala. Masuk Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam, dia ambil itu kampak, dia hancurkan berhala-berhala yang kecil. Begitu mereka pulang dari kebun sore, mereka lihat hancur semua, mereka sudah tahu, ini pasti Ibrahim yang melakukan. Ini pasti Ibrahim punya kerja, walaupun waktu itu belum ada CCTV. Mereka sudah tahu ini Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim, mereka tanya, "A'alta a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Saya biasanya kalau lewat makanan hilang konsentrasi. Kecuali di pengajian ini. Karena sudah dibuat kenyang duluan. Nah, ini pelajaran juga untuk majelis yang lain, makan dulu baru ngaji. Jadi fokus. Jadi kita lebih fokus, Ustaz. Luar biasa pengajian Nasrani. Luar biasa. Iya. A'anta fa'al, datang semua ayat-ayat Al-Quran. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim dengan tenang menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan ini bukan aku tapi berhala yang paling besar. Dia ambil itu kampak, dia gantungkan di leher berhala yang besar. Yang melakukan bukan aku, terus siapa? Itu yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak orang untuk berpikir secara rasional. Tapi biasanya orang, kalau dia kalah secara otot, salah secara otak, dia akan main otot. Kalah dengan argumentasi otak, maka dia mainkan otot. Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim, mereka kumpulkan semua kayu-kayu, mereka akan bakar. Apa kata penguasa? Harriquhu, bakar dia. Bakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian di situ mukjizat baru datang. Mukjizat datang di akhir cerita. Sama kayak film India. Polisi selalu datang di akhir. Di akhir itu baru terjadi mukjizat. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk. Api yang tabiatnya membakar, panas, menjadi sejuk. Bardan wasalaman ala Ibrahim.
Andai tidak ada kata salam, sudah mati Nabi Ibrahim kedinginan. Iya, betul. Andai Allah hanya berkata, kuni bardan, wahai api, jadilah engkau dingin, mati Nabi Ibrahim kedinginan. Ditutup Allah dengan salam. Salam sampai ke Pulau Jawa, jadi selamat. Itulah makanya. Apa acaranya? Selamatan. Dan bahkan kabarnya, yang naik ke bulan itu pun Neil Armstrong dengan selamat. Dengan selamat. Akhirnya selamatlah dia. Maka Allah ingin menempatkan Nabi Ibrahim, dia berhadapan dengan lingkungan sekitarnya juga salam, selamat. Berhadapan dengan orang tua ring satu, selamat, ridho. Berhadapan dengan lingkungan sekitar, selamat. Berhadapan dengan dirinya sendiri, bagaimana dia tidak punya anak, selamat. Berhadapan dengan apapun. Dan ternyata setelah punya anak, ujian tidak selesai. Ujian tidak pernah selesai. Ustaz, kenapa ujian saya ini enggak selesai? Saya belum menikah, Pak Ustaz. Ya, kita doakan ya, akhirnya menikah. Setelah menikah, muncul pertanyaan. Orang tetangga saya sudah risau nih, Pak Ustaz. Mereka nanya, kapan punya anak? Hidup ini tidak pernah selesai dari pertanyaan. Kalau saya mati, selesai enggak, Pak Ustaz? Masih ada pertanyaan liang lahat. Selesai itu nanti di surga. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah hijrah Pak Ustaz, kenapa masalah hidup enggak selesai? Kau mau cepat selesai? Biar ku selesaikan ini. Hidup ini tidak pernah selesai. Habis mati masih ada pertanyaan mungkar nakir. Habis itu masih ada azab kubur. Habis itu masih menunggu tiupan sangkakala bangkit tegak di padang mahsyar. Habis itu masih ada titian siratal mustaqim, timbangan amal, pemberian kitab. Nanti ketika masuk ke dalam surga, bertetangga saya dengan Ustaz Ridwan, disambut oleh malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, siapa? Abdul Somad. Siapa? Ridwan. Podo. Malaikat Ridwan orang Jawa. Jadi betapa kita ini selalu berprasangka menurut prasangka kita, dan kita ajak Allah untuk mengikut prasangka kita. Tidak begitu. Kita yang mesti ikut Allah. Makanya subuh tadi kita katakan, raditu billah, aku yang ridho menerima engkau ya Allah. Setelah aku ridho, aku berharap engkau juga ridho menerima aku. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayyadurruka bisya'in, untuk memudaratkanmu. Berkumpul semua orang di dunia ini untuk mematikanmu. La ayyadurruka lan, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul ikatan dukun internasional. Dari mulai David Copperfield sampai semua-semuanya yang lokal, saya tidak sebutkan nama-nama yang lokal, saya takut mereka semuanya aliansi dukun se-Indonesia melaporkan saya ke Mabes. Saya mulai agak hati-hati ceramah sekarang. Berkumpul semua dukun-dukun santet untuk menyantet Abdul Somad. Kalau tidak, kata Allah, apakah akan terjadi? Tidak. Makanya kata Syekh Muhammad At-Mutawalli Asy'arawi, sehebat-hebat yang bisa dilakukan musuhmu adalah hanya menepati takdir Allah. Sehebat-hebat yang dilakukan musuhmu adalah menepati takdir Allah. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak. Saya masih bingung Pak Ustaz. Masa perbuatan mereka itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada ranting yang patah, tidak ada yang mati, tidak ada yang tersakiti, tidak ada satu pun yang terjadi di luar dari kuasa Allah. Siapa yang mengatakan bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti rusak tauhidnya, rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kena, berarti itu juga adalah ujian, dan yang diinginkan Allah dari ujian itu adalah ridha. Ridha menerima ketetapan Allah. Tapi jangan setelah ridha lalu tidak berobat. Kau sudah panggil ustaz untuk meruqyah? Enggak, saya ridha aja sampai mati Pak Ustaz. Ruqyah, panggil Ustaz Ridwan. Ustaz Somad bisa ruqyah? Bisa. Tapi kadang jinnya ada yang takut, ada yang enggak. Saya sedang jalan. Pas lagi saya sedang jalan, saya waktu itu jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi saya jalan, dipanggil sama
qori, salah satu qori dari balik jendela. Ustaz Somad, Ustaz Somad, ada apa? Saya bilang, ada qori'ah kerasukan setan. Saya mau pergi. Saya kan enggak pernah meruqyah karena saya ceramah. Mau pergi, cuman gengsi, masa LCMA pergi meninggalkan. Ada apa? Saya bilang, ini saya lihat dia ruqyah, diambilnya botol, dia bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Perempuan itu matanya melotot, ketawa cekikikan. Saya ambil air itu, saya baca kuat ke telinganya sebelah kanan. Laki-laki dua, perempuan satu. Allahu la ilaha, kuat-kuat suara saya. Begitu selesai saya bacakan, sehat dia. Entah karena ayat itu atau karena dia terkejut, Allahumma. Tapi sejak itu saya tak pernah lagi ngeruqyah. Setiap ada orang minta ruqyah kerasukan setan, rumahnya diganggu, warungnya dikerjain, selalu saya serahkan ke sahabat-sahabat saya. Di antaranya yang menulis buku ensiklopedia ruqyah jin setan, namanya Ustadz Musdar Bustamam LC, orang Medan, tapi selalu juga ke Jakarta. Bisa tulis di Google Musdar, itu sekaligus endorse. Kemarin dia mau WA saya. Saya diminta memberikan kata pengantar buku dia yang terbaru tentang jin. Saya bilang saya sudah beberapa kali mengendorse buku Anto. Supaya buku ini lebih menarik, bagusnya minta endorse sama jin Iprit. Tapi dia tetap minta juga. Tadi dalam perjalanan dari airport kemari, saya sempat tuliskan endorse. Saya tulis di situ cerita panjang bahwa dulu ketika tinggal di Kairo, dia tinggal di asrama, ada isu salah seorang anak Indonesia bisa memperlihatkan tuyul. Ada anak Indonesia bisa memperlihatkan tuyul. Korbannya sudah 17 orang. Ternyata prank. Jadi si Anu ini, Ustadz juga sekarang, cuman saya enggak sebutkan namanya untuk menjaga nama baiknya. Jadi diisukan dia bisa memperlihatkan tuyul. Siapa yang masuk ke kamar dia bisa ngelihat tuyul. Kalau masuk ke kamar dia, dimatikan lampu, dihidupkannya lilin. Bawa piring. Lalu piring itu diletakkan di atas lilin. Setelah itu piringnya dibalik, dibacakannya mantra-mantra, lalu diusapkan ke muka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah itu dihidupkan lampu. Tuk. Mana tuyulnya? Ah, tengok ke kaca. Kan hitam kan? Kan tadi piringnya diletakkan di lilin. Kan hitam. Setelah itu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis itu hidupkan lampu. Mana tuyulnya? Ah, kau tengoklah ke kaca. Ah, itulah tuyulnya. Korban yang pertama tidak mau bercerita sebelum dapat korban berikutnya. Akhirnya korbannya 17 orang. Dan 17 orang itu ada datanya. Ustadz-ustadz besar sekarang. Tentu tidak kita sebutkan korban-korban. Dan ada pula korbannya itu mahasiswa Afrika. Mahasiswa Afrika agak sulit sedikit. Karena ketika dilihat, enggak berpengaruh warna arang itu. Saya cuma ingin mau menceritakan bahwa kalau sudah cerita masalah jin, tuyul, nyiblorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Itu ada. Kalau tidak ada yang namanya santet itu, tidak akan mungkin dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatsat. Naffatsat, nafasa, meniup-niup dengan sedikit air liur. Nafasa yang fuzu. Fil 'uqad, pada simpulan tali. Perempuan yang suka meniup-niup pada simpulan tali. Jadi kalau dia benci sama ibu, sama bapak, diambil rambut ibu, rambut bapak, lalu diikat di simpulan tali. Lalu di simpulan tali itu ditiup-tiup. Kenapa disebut perempuan? Karena memang biasanya tukang sihir itu perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir. Nenek sihir enggak laki-laki. Perempuan.
Yang banyak tukang sihir laki-laki dalam film Harry Potter. Ada laki-laki, tapi umumnya perempuan tukang sihir. Sihir itu ada, tapi kita diajarkan untuk melindungi diri. Makanya baca maksurat, diambil dari kata asar. Doa-doa berdasarkan Quran dan Sunnah, baca habis subuh, baca habis maghrib, pembuka hari pagi, pembuka malam habis maghrib. Gak bisa habis maghrib, habis isya. Gak bisa habis isya, mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul ambil falak sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali, tiup telapak tangan. Itu maksurat yang paling pendek. Yang paling panjang, baca buku maksurat, tiupkan telapak tangan, hembuskan ke wajah, ke kepala. Tanam di rumah pohon sidir. Beli pohon sidir. Pohon bidara. Sidir. Pohon sidir ditanam. Ustaz ada tanam? Ada. Kalau terjadi sesuatu, ambil 7 helai, ditumbuk pakai batu atau digosok, dimasukkan ke air, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ditiupkan, disiramkan, ini semua. Itu menunjukkan bahwa gangguan jin, setan, hantu ada. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain tempat, lain namanya. Di sini, lain namanya. Di sana, lain namanya. Kalau yang tinggi besar, begu ganjang namanya. Kalau yang pendek, tuyul. Kalau yang gak bisa jalan, suster ngesot. Itu semua jin, hantu setan. Kalau tidak ada santet itu, tidak akan mungkin ada. Orang barat yang tidak percaya kepada dunia magic pun percaya. Buktinya ada, black magic. Black magic bukan berarti ada white magic. Itu menunjukkan bahwa sihir ada. Dan kita disuruh minta perlindungan Allah SWT. Mungkin doa kita sama, tapi hati kita tak sama. Hati kita kotor. Maka minta perlindungan dari para ustadz. Minta nomor-nomor dari Ustadz Ridwan, siapa yang spesialisasi di bidang ruqyah, di bidang doa. Kalau ada sahabat yang sakit, apakah Nabi itu semuanya hanya bekal ruqyah doa saja? Tidak. Nabi menyuruh sahabat berdoa kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah itu adalah seorang alumni dari Jandisabur Persia. Siapa dia? Dokter. Jadi kalau hari ini ada orang tidak mau berobat ke dokter, kamu gak ke dokter? Gak Pak Ustadz, bin'ah wa kulu bin'atin dolalah. Obat ke dokter. Nabi juga menganjurkan obat herbal. Mana contoh hadis tentang herbal? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua, al-asal wal Quran. Asal madu, Al-Quran. Habbatu sauda syifa'un min kulida. Habba sauda, jintan hitam, obat dari segala macam penyakit. Kalau kami dulu di Mesir, dibeli habba sauda itu 1 kilo, dimasukkan ke gelas, dimasak sebanyak air gelas, ditunggu kering sampai setengah. Air yang setengah itu diminum. Nah sekarang tidak perlu lagi, sudah ada kapsul, sudah ada disuling, minyak, sudah ada macam-macam. Maka bubuk sudah ada, maka kita tinggal berobat. Semua cara, sudah makan herbal madu, haba sauda, sudah pakai kostul indi, sudah pakai doa ruqyah minta pada kiai guru habib, sudah juga. Sebetulnya apa yang diinginkan Allah? Baru kita paham, Allah cuma ingin kita dapat pahala berusaha berobat. Dan Allah ingin kita mendapat pahala yang lebih tinggi daripada mati syahid, lebih tinggi daripada haji mabrur, lebih tinggi daripada jihad, yaitu pahala ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu dok, salat subuh tadi saya diterima Allah apa tidak. Saya tidak tahu haji saya itu diterima Allah jadi haji mabrur apa tidak. Saya tidak tahu apakah sedekah saya itu ikhlas atau tidak. Tapi saya tahu bahwa saya diridhai Allah atau tidak. Begitu kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sahabat-sahabatnya yang mendengar heran, dari mana kau tahu bahwa kau diridhai Allah? Aku tahu bahwa aku diridhai Allah. Dari mana kau tahu? Apa tandanya? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah, saat itulah aku tahu bahwa aku sedang diridhai Allah. Kalau kita ridha dengan ketetapan Allah, sesungguhnya kita sedang diridhai Allah. Man radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha menerima ketetapan Allah, dia dapat ridha Allah. Siapa yang murka, gelisah, melawan, maka sesungguhnya dia pun sedang berada dalam murka Allah SWT. Sampai-sampai diancam Allah. Man lam yartadha biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ancaman yang luar biasa. Mau nyari Tuhan kemana lagi? Kita berkata tiap hari asyhadu an la ilaha illallah. Mau cari Tuhan selain dia? La syarikalah. Tiada sekutu. Makanya puncak tertinggi adalah ridha. Tapi yang enak itu ceramah tentang ridha.
Pas ketika berhadapan, ayatnya hilang, hadisnya terbang. Lalu siapa yang menasihati Abdul Somad? Ustadz Ridwan. Makanya ada watawasau bilhaq, saling menasehati. Saya juga punya perjalanan hidup yang luar biasa, macam-macam yang saya hadapi. Sebagiannya terekspos Bapak Ibu baca ikuti, sebagiannya saya rasakan sendiri. Mengadunya kemana? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah tidak ada lagi manusia ini yang bersedia untuk mendengar kita, berbisiklah ke tanah, makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bukan dapat saya dari hadis, dari grup WhatsApp. Berbisiklah ke tanah supaya makhluk-makhluk langit mengaminkan doa-doa. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Ada makhluk langit yang memintakan ampunan kepada engkau, kepada Allah untuk engkau. Dan begitu juga dengan makhluk bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang ridha. Kemudian ridhanya itu menjadi inspirasi dan dia mengajarkan kebaikan buat orang banyak. Tapi saya sejujurnya, Mas Roni, untuk ceramah tentang bagaimana umat ke depan, bagaimana politik Islam, itu saya lebih suka daripada diajak ceramah tentang ridho. Karena biasanya ujiannya cash and carry. Berat. Berat. Ujiannya biasanya datang. Apa yang kita omongkan, itu langsung datang. Makanya tadi begitu Ustadz Qurtubi bilang, ujiannya, ceramahnya Ustadz tentang temanya tentang ujianku, jalanku surga. Ah, ini nampaknya udah betul. Lambat sampai. Tapi kalau saya katakan ujian Ustaz Somad ke tempat acara ini adalah macet, ujian kami lebih besar, Pak Ustaz. Kenapa? Nunggu Ustaz sampai jam 11. Dalam undangan jam 9. Ustaz datang jam 11, lu lebih hebat ujian kami. Saya tahu dari tatapan mata Bapak Ibu sekalian. Ujian Bapak Ibu sungguh berat dalam hidup ini. Jadi yang meringankan itu apa? Yang meringankan itu adalah pertama, pemahaman kita tentang kehendak Allah. Kita tidak ketemu dengan Allah. Allah menceritakan kehendaknya dalam Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh para ulama. Maka kalau mau ringan, hidup ini adalah ngaji. Ustaz masih ngaji? Saya ngaji. Saya ngaji dengan Ustaz Adi Dayat. Saya ngaji dengan Ustaz Ridwan. Tapi Ustaz enggak pernah ketemu dengan kami. Saya online. Saya tonton mereka di Instagram. Saya tonton mereka di YouTube. Sahabat-sahabat saya. Guru-guru saya. Maka saya selalu berkata, mereka adalah sahabat saya dan guru-guru saya. Lalu kemudian setelah kita ngaji, jangan lupa kita berinteraksi sosial. Ketemu dengan orang itu enggak sama-sama ketemu orang di YouTube. Enggak sama. Mata adalah jendela jiwa. Ketemu, bermusofaha, sekarang gak bisa salaman, ngobrol. Manusia itu ada ruhnya. Saya ketemu dengan Pak Arman, ketemu dengan Mas Roni, ketemu dengan Ustaz Ridwan, ketemu dengan sahabat-sahabat saya, itu beda. Ada membangkitkan semangat. Gak sama ketemu dengan Transformer. Ada ruh. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh ini seperti pasukan bala tentara. Roh, 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 roh. Ketika ketemu, itu roh saling menguatkan. Apalagi ada roh itu yang kuat. Makanya orang sehat, orang sakit itu dijenguk di rumah sakit, di ruang ICU. Kenapa? Karena ketika dijenguk, dia sehat. Saya datang menjenguk sahabat saya yang sakit. Begitu saya datang, dia langsung duduk. Apa kata istrinya? Selama ini dia hanya terbaring aja, Pak Ustadz. Begitu Ustadz datang, dia langsung duduk. Pas saya keluar, diantarnya ke ruang tamu. Heran satu rumah, gak pernah dia ke ruang tamu sudah sebulan terbaring. Bangkit semangat hidup. Makanya kita kalau jenguk orang sakit gak usah terlalu jujur. Jenguk orang sakit, gimana? Nampaknya udah gak sampai hari Jumat nih. Kamis sore udah selesai. Kita bangkitkan semangat. Ustaz Somad, iya Pak. Gimana menurut Ustaz saya ini? Kenapa Pak? Diponis dokter saya katanya meninggal. Dokter itu lebih dulu meninggal, Pak. Allah Maha Kuasa. Bangkitkan semangat hidupnya. Maka ini penting. Hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana kita mau ketemu Allah? Bagaimana kita jumpa sama Allah? Bagaimana kita tahu kemauan Allah? Allah sudah ceritakan kemauannya dalam Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal. Al-ulama warasatul anbiya. Maka tadi saya nanya, pengajian komunitas ini masih ada Mas Roni? Masih Ustadz, tapi karena kita pandemi nggak bisa, online mesti dibuat. Ustadz Ron, Ustadz-Ustadz kita
ustaz-ustaz kita, maka ini semua. Karena kalau tidak, kita akan putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu kemauan Allah, maka jangan sampai putus kontak dengan Allah melalui zikir. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selamanya bersama dia selama dia mengingat aku. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, maka aku pun akan mengingatmu, aku pun akan menyebutmu. Tadi sedang makan, masuk WA dari Sudan. Aku mimpi ustaz sudah 3 kali dalam bulan ini. Laki-laki bukan perempuan. Perlu dipertegas kalau sekarang ini. Aku mimpi ustaz sudah 3 kali dalam bulan ini. Nama dia beberapa hari ini kami sebut karena ada kawan yang mau daftar S3 ke Sudan. Namanya disebut di Pekanbaru, disebut di Jakarta, bahkan tadi sampai di airport masih saya sebut namanya. Maka connect, ternyata ruh orang beriman selalu. Kalau manusia saja disebut namanya connect dan mimpi dia di sana, Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat. Kita sebut dia, minta kepada Allah, sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang curhat kepada manusia, curhat kepada dia, direkamnya, dijadikan vlog, diuploadnya ke IG. Habis kita di komen orang. Curhat kepada dia hari ini sebagai kawan, besok dia berubah jadi lawan. Habis dibukakannya rahasia kita. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada ustaz, boleh, Ustaz Ridwan, jangan ke saya. Itu menambah masalah saya aja. Saya mulai tadi jam 11 kurang 10, sekarang sudah jam 12 kurang 20. Itulah 50 menit kebersamaan kita. Puncaknya adalah Allah ingin kita masuk surga melalui satu pintu yang belum ditempuh oleh orang lain. Dari pintu sholat kita insya Allah akan masuk dari sana karena sholat-sholat kita. Amin. Masuk dari pintu sedekah kita akan masuk dari sana karena sedekah-sedekah kita. Masuk dari pintu satu ini tak banyak orang yang bisa. Dan Allah ingin kita masuk dari pintu itu, pintu ridha, menerima ketetapan Allah dengan tetap berusaha menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustaz Ridwan, Mas Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.